Pemirsa, hingga triwulan pertama tahun 2022, Basarnas Jambi mencatat kasus orang tenggelam dalam Provinsi Jambi cukup tinggi. Terkait hal tersebut, Basarnas mengingatkan para orang tua untuk melarang dengan keras anak-anak bermain di sungai. Beberapa waktu terakhir, insiden bocah tenggelam menjadi catatan khusus tim Basarnas Jambi. Terkait masih ditemukannya remaja dan anak-anak yang nekat bermain hingga tewas terseret arus sungai di Batanghari, terkait hal tersebut, Kepala Subseksi Operasi Siaga Basarnas Jambi, Cornelis, mengingatkan agar para orang tua dan masyarakat melarang keras remaja atau anak-anak untuk bermain di sungai Batanghari. Dikarenakan hal tersebut sangat membahayakan keselamatannya, seperti yang telah terjadi di bulan Maret dan April ini. Ada satu korban remaja dan satu bocah perempuan yang dinyatakan tewas tenggelam di Sungai Batanghari. Untuk keluarga yang ini khususnya yang memang bukan aktivitasnya di air, hendaknya anaknya untuk dapat diingatkan jangan sampai terjadi berulang kali untuk masyarakat kita mandi di sungai sehingga sampai terseret arus. Sebelumnya, Miko, 15 tahun, warga Kelurahan Beringin, Kota Jambi, tenggelam di dermaga Sungai Batanghari, tepatnya di Pasar Angso Duo pada Selasa 22 Maret 2022. Tidak hanya Miko, di Muaro Jambi, Jihan, seorang anak perempuan usia 9 tahun, warga desa Teluk Jambu, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, juga hanyut dan hilang di Sungai Batanghari saat bermain pelepah pisang pada Selasa 19 April 2022. Keduanya pun ditemukan beberapa hari kemudian dalam kondisi meninggal dunia. Di Masanjaya, Jek TV melaporkan.